Assalamualaikum, selamat datang, selamat datang kembali. Oh, ni depan kita ni KTM Duke 790 yang dah siap buat macam-macam lah. Hari tu saya dah tunjuk sikit je. Ini kali saya tunjuk banyak sikit. Motor ni belum owner belum collect lagi. Nombor plate pun belum tampal lagi. Tapi sebelum keluar showroom, owner dah minta buat yang apa? Yang mana yang dia nak lah. So yang mana, yang untuk promosi sekarang 790 ni memang datang sekali dengan KTM Power Park punya seat ni. Dia datang sekali. So kalau korang beli, korang akan dapat dua seat lah, satu standard, satu dan juga KTM Power Park. Lepas tu dia bagi juga single seat kat belakang ni. So dapat dua lah, satu seat biasa dan juga single seat Power Park. Dan yang paling penting, yang paling penting adalah exhaust Akrapovic yang mantul ni. Ni Ezra Karpovic yang mantul ni, minta maaf lah saya tak boleh nak start motor ini. Memang tak boleh nak dengar lah sekarang. Memang ngam lah. Baik, dia memang dapat sekali dengan slip on untuk 790 ni, Karpovic ni lah. Lepas tu yang ni lah, yang ni yang kebanyakannya orang tertanya-tanya, termasuk saya lah kan. Macam mana kita nak custom lampu belakang ni, sebab kalau kita tahu untuk Duke 790 ni, kalau kita buang ekor tu, dia lampu belakang pun akan ikut buang sekali lah. So ni dah ada penyelesaian. KTM Premium Kuala Lumpur dapat menyelesaikan masalah ini lebih kurang tu lah. So dia letak lampu yang begini, memang ada jual, siap ada dia punya pemegang. Wiring terus masuk bawah ni, wiring terus masuk bawah. So dia memang ngam lah ni. Tapi dia nampak terkeluar sikit lah. Kalau kita macam ni, dia nampak lampu tu terkeluar sikit. So yang ni saya jangkakan dia bertindak sebagai lampu belakang dan juga signal. Betul lah tu, lampu belakang yang belah atas, signal kiri dan kanan. So memang tak boleh nak buka. So saya tak boleh nak tunjuk. Tak boleh nak tunjuk buat masa sekarang. So macam tu lah lebih kurang. Bahagian ni je pun dah kemas dah. Power parts, power parts, power parts. So slider, yang ni slider daripada EvoTech, bobin daripada EvoTech juga. So produk daripada EvoTech ni banyak untuk 790 sebenarnya, memang banyak. So memang ngam lah. Tapi harga dia pun boleh tahan lah juga kan. Memang jenuh mengumpul lah. Kalau macam bobin ni saja, saya ingat dalam 200 lebih kot bobin saja, tak termasuk slider lah. Slider saya tak tahu berapa. Kalau untuk ni body slider tengah ni, yang ni saya anggarkan sekitar 1,200 ke 1,300 lah, macam tu harga dia untuk crash slider ni, body slider ni. Tapi ni memang solid lah, memang solid. Tu ada EvoTech kat situ, ada EvoTech di sini, ada EvoTech. Tak ada, tu je. Tu je, memang solid lah, dia memang solid. So daripada pakai crash bar kan, daripada pakai crash bar, kemas lagi pakai EvoTech ni lah, bagi saya kan. Tapi nampak terkeluar sikit, tak ada terkeluar sangat. Okey-okey je lah, biasa lah. Motor-motor besar memang biasa kita tengok ada slider ni. Tapi nak menggambarkan berapa besar tu tengok ni, supaya korang boleh imagine lah berapa besar kan saya genggamnya. Bertahan besar dia. So apa lagi dia buat kat belah atas ni? Dia dah pakai side mirror yang macam saya. Itu saya dah tunjuk dah, side mirror macam saya. Dia dah pakai kiri dan kanan. Ini memang nampak lah, ini memang confirm nampak, confirm nampak. Sebab side mirror ni dah siap buat potongan, dah memang ada potong untuk letak dekat handlebar ni. So dia memang menghala keluar, side mirror ni memang menghala keluar. So memang dia dah siap lah potongannya tu menghala keluar kan. So memang akan nampak, confirm nampak sebab saya pakai, saya pun dah pakai. Yang ni dia pakai quad lock untuk letak phone. Memang best lah, siap ada dia punya apa tu dia panggil, bumper ni kan. Macam nak hentak apa ni, serap hentakan tu. Ngam sikit je ni. Saya kalau 79 ni memang kemas lah kalau kita pakai yang ni. Memang kemas sebab dia boleh masuk dekat sini kan. Dia boleh masuk dekat tengah. Untuk 79 2,50 tak boleh. Sebab tu saya pakai X-Guard. Dia kemas keluar dekat sini lah daripada belah tepi. So macam quad lock ni boleh masuk terus sebab ni ada ruang kan. So memang ngam lah, memang cun lah, memang cun lah. So ini dia tutup sementara menggunakan ni. Ini bukan, ini getah cover apa lah, saya tak ingat. Datang dengan motor lah getah ni, tapi dia sementara dia cover pakai ni.
So depan apa dia dah buat? Depan masih lagi standard. Depan tak ada buat apa-apa sangat. Belum lagi lah. Ha, belum lagi. Nombor plate pun tak ada. Dia dah letak Evotech punya slider. Longgar ke? Atau memang boleh begitu? Oh, macam tu eh. Longgar. Slider Evotech kiri dan kanan lah. Ha. Kiri dan kanan. Ngam. Oh, itu sajalah. Basically, oh ada lagi satu. Slider dekat ni panggil apa? Protector untuk case ni. Yang ni saya tak pasti sama ada power parts ataupun tidak. Sebab kalau KTM power parts pun dia tak ada letak KTM. Kalau saya yang saya belik-belik dekat katalog tu, rasanya power parts pun dia tak ada tulis KTM. Tapi power parts biasanya warna gold. Dia akan warna gold. So ni mungkin aftermarket ataupun mungkin Evotech. Kalau Evotech kebalan kalian besar, dia akan tulis Evotech dekat mana-mana kan. Nah, macam ni kan, dia ada Evotech kat situ kan. Logiknya kalau Evotech ni akan letak Evotech lah. Tapi yang ni memang bukan Evotech lah. Memang saya tak tahu brand apa. Mungkin aftermarket. So dia dah letak ni kiri dan kanan. Ni bagus lah. Ini memang ngamak kalau pasang. Saya memang setuju betul pasang benda ni. Kan, kurang-kurangnya bahagian ni kalau kita crash ke memang akan cepat. Inilah memang kalau koyak, memang koyak betul lah. Ini buat tahan kat harga ni kan. So ada dua double. Satu dengan body slider, satu lagi dia ada dengan engine protector ni. Memang ngam. Oh ni ada tak? Oh ada. Ha, ini adalah benda biasa, radiator punya cover yang juga Evotech. Oh, bukan alang-alang bang, eh. Ini semua barang Evotech ni boleh tahan ni. Memang kemas lah buatan dia. Dia sampai ke tepi. Dia punya cover ni, radiator case ni sampai dekat tepi sini. Nampak? Lepas tu dia buatkan je lubang-lubang ni macam ni, ha? Dia buatkan lubang-lubang ni macam ni. Ha, damper lah. Untuk orang yang tak tahu, 790 memang ada damper. Datang standard damper dekat bawah. Smart kan, saya suka damper kat bawah ni. Dia tak mengganggu pandangan di atas. Kat meter tu kita tak nampak damper kan. Tapi daripada kat bawah ni pun kita nampak. Memang ngam. So itu memang kita tengok daripada kiri. Tengok belah sini pula. Tengok belah sini, ni lah slider dia. Body protector tu. Oh, sebelah sini pun dia tukar. Sini dia tukar yang apa, Citro punya cover ni, sepoket depan. Kalau standard cover sepoket depan ni dia tutup semualah, kita tak nampak pun sepoket depan ni. Tapi yang ni dia tukar yang jenis macam ni, yang memang nampak terus dalam. Saya tak tahu, saya tak faham apa fungsi sebenarnya benda macam ni. Mungkin nak senang bersihkan ke kot kan, senang nak letak minyak rantai ke, saya tak pastilah. Tapi kotor pun senang juga saya rasa. Nak senang kotor pun senang juga sebenarnya ni. Sebab terlalu terdedah kan, terlalu terdedah. Tapi owner minat macam ni, padahal jalan terus sangat. Wish, saya nampak pipingnya adalah lain di situ. Adakah ini full system? Wish, nampak tak pipe tu? Ni ada piping ni. Ni lain ni. Ni bukan standard ni. Ini tak ada ni. Ini macam full system di sini. Mana kita tengok apakah full systemnya ini? Mari kita tengok apa dia pakai. Okey, nampak macam ini adalah standard. Ini adalah pipe standard. Oh, okey, saya faham. So owner ada tambah benda lain. Ini yang saya tak pernah tengok. Ini kira hampir, ini kira dah kira consider full system lah. Dia patutnya kat sini, tengah ni ada bom tau. Macam power bom besar kan, warna coklat sikit. Exhaust slip on masuk kat power bom tu. Tapi ni sekarang tak ada, dia dah straight flow kan dia. Ni daripada bawah, nampak? Daripada bawah dia dah straight flow kan piping ni, terus sambung ke exhaust. So logically bunyi dia akan lagi melantun dah. Bunyi dia confirm akan lagi melantun. Memang melantun teruk ni kalau macam ni. Saya baru pasal lah. Alamak. Uish. Dan dia punya top figure akan lagi teruk lah. Sebab dia dah tak ada halangan dekat tengah-tengah tu kan. Kalau standard ada pun, dengan exhaust standard pun dah pergi, memang tak boleh bincang je. Ni kalau dah straight macam ni, saya memang tak nak bincang lah. Memang tak boleh bincang ni kalau macam tu. Oi, banyak owner dah buat ni. Ngam, saya tak tahu owner dia siapa lah. So minta kebenaran lah owner untuk saya review motor ni sementara, sekejap kan, sementara ada ini.
So kita boleh kongsi lah dengan peminat-peminat KTM Duke 790. Nah ini tempat lah. Tapi dia Citroen kan, lain macam rupa dia. Ni brand lain kot. Kalau power parts dia hitam. Ni boleh grip kan, untuk kita coloring semua. Siap ada kat sini semua. Mengamah. So macam tu dia, KTM Duke 790. Kalau nak datang, nak tengok, nak try duduk, ada test unit juga kat sini. Sekejap eh, ada tak test unit kat luar? Saya tengok dulu. Oh ada, ada satu sini. Tu ada, kebetulan dekat depan tu. Tu test unit. Tu test unit daripada kilang. So kalau korang ada be full, boleh test Duke 790 hanya di KTM Duke Kuala Lumpur. So tu dia, KTM Duke 790. Memang ngam. Ini memang package, memang terbaik lah ni. Memang mantap. So jumpa lagi dalam video kata. Jangan lupa share dan subscribe. Assalamualaikum.